Senyoris, senyores, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kembali lagi di channelnya Ben Spencer, gue bakal bahas head to headnya nama yang si Jess yang kemarin si Winston demen. Ya, yang Winston demen, sekarang gue ada lawannya nih, gue demen nih, yang begini. Leo dari tim Yaris Tiardi. Leo, ini Yaris tahun berapa? Boleh dijelasin ke teman-teman. Ini Yaris tahun 2016, tipenya STRD Matic, tipe tertinggi. Kastanya paling tinggi di atas, kastanya paling tinggi ya. Semuanya tipenya kan dia ada tipe G, tipe pokoknya yang S ini paling tinggi dah. Oke. Okay. Ya pokoknya tipe tertinggi dibandingkan yang tipe yang bawah-bawahnya. E dan G ya. Oke. Okay. Nah, terus ini tahun berapa? 2016 warna hitam. Bisa dilihat mobilnya cakep ya. Lu bakal demen dah kalau ngeliat langsung. Kalau mungkin dilihat dari video ini mungkin lu bertanya-tanya, mobilnya bener enggak? Lu langsung datang aja lihat. Bisa dilihat ya warna hitam, ini mulus semuanya. Ya, tidak ada dosa. Ya, kita bakal dilihat dari depan. Kita bahas tampilan depan dulu ya, yuk. Ya. Ya, di bagian depan ini udah pakai proyektor. Tapi dia belum Xenon ya, masih kuning. Nah, kalanya sayangnya dia masih di lampunya masih kuning. Ya, kalau dia mungkin head to head sama yang Jazz, mungkin tampilan untuk dari lampunya Jazz menang. Menang. Kita Jazz ngomong fair. Sudah kita ngomong fair. Betul. Cuma untuk kelihatan body kit, bumper segala macamnya. Sangar banget. Ini lebih sporty menurut gua ya. Kalau untuk Yaris tuh lebih anak muda, anak muda ya, iya. Lebih rata-rata anak muda, terus lebih gayanya juga lebih enak karena dia yang tipe TRD ini udah yang sport, beda sama yang RS ya. Body kitnya udah banyak, betul, body kitnya nih, lu lihat nih semua segala macamnya nih, tuh lampu habis ini udah sport. Ada DRL-nya juga lagi, udah ada DRL, betul. Nah, itu menurut gua ini tipe yang benar-benar head to headin sama Jazz. Kalau dari luar seperti itu tampaknya, nah pionnya kan kalau tadi Jazz bentuknya bulat ya, gempal kayak bapau ya, kayak bang mangkok mie yang gambar lambang ayam jago tuh. Kalau yang ini benar-benar classy menurut gua, lancip. Dia udah tipe yang kayak rata-rata Toyota seperti itu ya. Dari Rush, dari Innova, Fortuner sampai Yaris pun dia lancip. Menurut gua tuh pionnya itu menandakan yang lebih classy, lebih keren, elegan ya. Kita udah bahas dari depan, kita bahas dari samping. Ini pakai pelek ringnya 16. Sama, dia ring 16, di tipe ini dia untuk dari samping nothing special lah. Sama selayaknya seperti mobil-mobil biasa. Ya yuk ya. Cuma kalau ininya aja udah chrome ini kita seneng. Itu gunanya apa nih yuk? Penjata ini boleh dijelasin biar teman-teman pada tahu. Keyless, jadi kita kalau ngasuk dari mobil kita cukup taruh di dalam kantong aja. Tinggal kita ketik, tinggal kita ter, nanti dia buka sendiri. Oke. Okay. Di dalam nih, kita peragai. Jadi kita mau kunci. Tinggal kita begini. Oke, seperti itu ya berarti ya kegunaannya ya. Kegunaannya jadi gampang, kita kalau hujan-hujan enggak usah nyari kunci. Enggak usah nyari kunci. Betul. Nah, yang gua demen satu lagi, kalau dibandingkan Honda, dia enggak pernah ada stiker. Kalau ini menurut gua dia tagline-nya lebih promosinya lebih kencang, lebih Toyota tuh lebih ada lebih berani untuk tulisan ada TRD Sportivo-nya, untuk seperti stiker-stiker yang terpapang di situ. Di body kit-nya juga nih di sini. Di sini juga ada tulisan TRD Sportivo. Ya. Menurut gue ini hal kecil, cuma untuk membedakan dia Yaris tipe apa itu dia detail, lebih jelas. Dibandingkan lo harus melihat emblem belakang. Ini menandakan lebih cakep, lebih detail untuk biar orang lebih tahu ini tipe yang apa aja. Terus dari samping biasa aja, terus di belakang juga udah ada spoilernya. Mobil ini dibanderol dari harga berapa, Leo? Mobil ini kita bandrol di harga kredit 165 dan harga cashnya 175, nego tipis. Nego tipis, halus, jangan Afgan lu. Ngerti nggak? Oke? Okay, ya? Afgan sama yang lain aja. Oh, ya. Iya, bener dong. Kilometer ya? Kilometer ini di 49.000. 49.000 2016. Wih, cakep. Asli ya? Service record, buku-bukunya lengkap. Dengar nggak, woy? Nah, tuh ya. Jangan salah ya. Udah gue jelasin semua di bagian luar ya, dalam. Nah, kalau mau kredit bisa dibantu ya semua. Kredit pasti kita bantu. Oke. Tuh, sampai approve dijamin ya. Dijamin approve. Lu mau test drive boleh? Boleh test drive. Boleh test drive. Ingat ya, mau test drive lu kenalan sama Leo sama Winston itu no worries, bro. Ya lu tinggal datang, lu lihat cek unitnya bareng biar gua enggak dikata bohong ya.
lu harus ngerasain sendiri. Namanya beli mobil ya, kita tidak bisa beli ibaratnya lu beli kucing dalam karung itu nggak bisa, karena ini ngomongin masalah duit ratusan juta. Kecuali lu beda, lu kalau mau beli handphone lu nggak ngeliat ya udah masih bom 10 juta. Gua aja tapi ngeliat handphone aja, beli handphone 10 jutaan ke atas gua harus lihat barang, apalagi ini mobil ya kan. Ratusan juta. Ibaratnya ya, lu harus beli cewek, lu harus ngeliat. Masa lu mau dikenalin cewek ya, tapi lu dari foto doang. Kalau 360 gimana? Kalau aslinya bleber-bleber gini gimana? Gendut, ya kan? Kalau aslinya pantat body mantap gila, ya kan? Tapi depannya kagak ada semua. Ya ampun. Ya ampun dah, gua karena pusing sama cewek-cewek zaman sekarang ya begitu ya. Udah balik-balik. Mambas cewek ya. Untuk di harganya 200 tadi berapa? 165 juta kredit kalau cash 175 juta. Nah, ini bisa dibilang ini head to head sama Jazz, tapi harga di Toyota tetap lebih murah. Kita tidak bisa memungkiri itu Toyota lebih murah dibandingin Jazz. Karena apa? Ya bisa dilihat dari fiturnya ya. Untuk bagian dalam dia sama-sama belum kulit. Joknya belum kulit, kurang lebih dia start top mat engine juga udah oke. Terus bagian sebelah sini dia belum ada cruise control ya Leo ya? Belum, ini belum. Cruise control juga belum. Abis itu pedal shift juga nggak ada ya, ya di sini nggak ada. Menurut gua ini ya benar-benar tampilan kalau Toyota tuh fiturnya kurang ya, ya sebenarnya kalau ngomong kasarnya. Untuk tapi di bagian dalamnya si Yaris ini, gua lebih demen di bagian sebelah sini ya nih. Dia ini pakai black instrumentalnya, dia pakai black warna gini, jadi kayak warna blacknya nyala ya. Terus habis itu AC-nya juga lebih kecil, lebih nyorot kalau menurut gua. Terus di sininya juga dia udah kulit dijahit ini. Seperti ini. AC-nya dia masih yang puter ya, Leo ya. Sudah digital tapi harus diputar. Oh, oke. Okay. Apa kita hidupin aja? Oke, okay. Boleh-boleh di gua izin hidupin ya. Ya, biar enak. Kalau AC-nya yang AC masih puter seperti ini. Oke, okay, masih puter seperti ini. Tapi sama-sama untuk di tipe yang Jazz ini, dia head to head sama Jazz-nya yang RS yang kemarin kita bahas. Itu dia kurang lebih sama, Jazz juga masih putar ya, pencet. Jazz diputar. Sama, diputer. Tuh malah sama. Makanya gue bilang ini head to headnya benar-benar pas banget. Pas, mana harga dengan harga 200 ini harga 160-an udah dapat yang begini. Maksudnya betul. Kenapa gue lebih suka karena anak muda lebih gimana ya, maksudnya harga segitu gampang deh dapetnya bos. Maksudnya nyari apa lagi, ada tahun 2016 lagi. Betul. Tipe TRD. Untuk di Toyota kita nggak bisa memungkiri, irit lebih irit pasti. Kita ngomong kasarnya dibandingkan mobil yang lain, Toyota pasti lebih irit. Apalagi Yaris. Yaris tuh lebih irit dibandingkan Jazz. Tapi sedikit ya, gue nggak bisa bilang banyak, itu nggak bisa dibilang karena sedikit. Karena CC-nya sama ya. Karena CC-nya sama, betul. Cuma di Toyota jeleknya dia hanya fiturnya agak kurang. Ya menurut gue ya, terlalu basic ya. Terlalu basic. Dan untuk tingginya semua sama ya. Kalau untuk di tipe ini, karena kan dia mode hatchback. Dia head to head sama, jadi menurut gue udah gak usah bahas yang untuk tinggi head clearance gue ini di atas sama legroomnya gue udah gak perlu bahas. Cuma untuk nyetir mungkin itu selera. Kembali lagi selera, gue gak bisa memungkiri kayak gue demennya Jazz, Leo demennya Yaris, Winston demennya Jazz, itu gue gak bisa. Karena kan kita manusia semua berbeda ya. Jadi menurut kalian yang worth it mana, sesuai kocek kalian, sesuai keuangan kalian, ya itu kalian harus sesuaikan. Tapi untuk lu untuk beli harga di mobil yang harga 200 juta ke bawah di tahun 2016 Yaris yang seperti solusinya ini. Solusinya ini ya. Nah, solusinya ini menurut gua. Kalau lu demen yang hatchback ya. Ini 2016 kilometer 49.000, dia di harganya enggak nyampe 100 enggak nyampe 200. Kapan lagi lu dapat seperti ini ya? Kondisi mobil jamin gres, mantep, tidak bekas tabrakan. Tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli. Tuh, lu denger sendiri kan dari owner yang langsung ya. Langsung yang punya ini, jadi gue nggak pakai bohong-bohong. Kalian bisa langsung ngecek semua. Untuk di bagian depan kita udah bahas, di bagian tengah juga udah bahas. Gue mau ke bagian belakang ya. Yuk kita ke bagian belakang sebentar. Kembali lagi. Nah, kalau gue bilang, Yaris sama Jazz, duduk belakangnya gue juga gak usah bahas. Kalau gue bilang, karena headroomnya sama, ya, di sini di atas gue, itu benar-benar sama tingginya gue duduknya. Cuma, menurut gue pribadi, dudukan Yaris lebih... Ke belakang sedikit. Jadi lebih nyantai dikit. Nah, tuh. Ya, jadi, betul. Jadi untuk duduk di belakang, kalau gue bilang, enaknya duduk lebih di Yaris, ya, dibandingkan yang itu. Untuk jarak kaki, abis itu legroomnya sama di headrest gue di atas nih, di head balance, itu sama kurang lebih.
ya nggak ada perbedaan. Cuma gue menangnya kalau untuk duduk di Yaris, gue lebih enak di belakang karena belakangnya lebih landai, nyender, ya, lebih landai, lebih enak. Tapi untuk ukuran gue dan Leo, balik lagi, kita dibilang nyaman banget, comfort. Untuk ukuran setinggi gue, 180 ya, gue agak gede seperti ini, gue dibilang nyaman banget, gue nggak bisa bilang nyaman. Ya karena untuk mobil yang seukuran gini, tapi lu udah worth it, worth to buy ya. Untuk pakaian harian lu, daily use juga udah enak banget. Ya, apalagi mau ditambahin dari Yaris, yang menurut lu kan lu tim Yaris nih. Yang lu banggakan, lu iain apa dari Yaris? Yang gua iain nih dari Yaris ya paling dari harga sih yang gua paling suka ya, karena harganya dengan harga di bawah 200 dapat mobil yang memang fiturnya kalau kita bandingin sama Jazz ada beberapa yang kalah, tapi kalau kita enggak pungkiri pun juga mobil ini juga banyak yang fiturnya menang dari Yes, contohnya kayak rem disknya, ini mobil sudah 4 rem disk. Oke, itu salah satu keunggulannya ya. Keunggulan. Sedangkan kalau Honda Jazz kan dia masih cakram belakang. Betul, tuh. Itu keunggulannya ya. Berarti apalagi kalau dari luar ya kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama, cuma beda fitur-fitur dikit ya. Sama pernak-pernik dikit aja lah ya berarti ya. Untuk di bagian depan, tengah sama belakang kita udah bahas. Kita ke paling belakang, bagasi. Let's go. Gua nanya dulu. Apa nih? Apa? Harga jual kembalinya Toyota sama Honda gimana menurut lo? Jelas, enggak usah ditanyain lagi. Toyota ya. Toyota itu harga resale value-nya yang paling the best. Kita dari tahun ke tahun tuh semuanya udah tahu ya. Gua udah enggak usah review segala macam, test drive segala macam. Gua udah enggak kasih, gua enggak usah kasih lah. Kalian juga kalau lu mau langsung kontak Leo bisa, atau langsung datang ke sini ya, enggak usah ragu-ragu. Karena udah banyak yang review, ngapain gua ituin ya? Gua capek-capekin gua, bayaran gua mahal. Asik. Padahal enggak dibayar. Enggak lah ya. Kita di sini hanya untuk review, sekedar membantu teman semuanya ya. Karena kita kalau tidak saling membantu, dijauhkan dari namanya rezeki. Kita banyak rezeki, kita bisa beramal, kita bisa bantu, kita bisa sehat. Betul ya, Leo ya? Amin. Nah, tuh ya, pokoknya untuk resale value Yaris itu Toyota lebih the best dibandingkan Honda menurut gua. Oke, kita ke bagasi yuk sekarang ya. Udah boleh belum nih ke bagasi? Udah dong. Kita balik lagi ke belakang bagian bagasi Yaris. Tampilan belakangnya lampunya gemuk. Kebalikan, kalau Jazz tuh spionnya gemuk. Kalau yang ini Yaris lampunya gemuk, lampu belakang. Bagasi dia gemuk, lucu. Dia jadi bedanya kan kalau Yaris lurus kayak petak-petuknya banyak. Kalau ini set. Dead ass, kalau pantat cewek tuh dead booty, booty asik ya, bercanda doang ya. Nah nih, kalau di Jazz dia nggak ada yang seperti TRD Sportivo ya, yo ya. Dia nggak ada body kit. Nah, ini ada tulisan emblem TRD di sini. Dia kalau menurut gua sih lebih sporty di Yaris dibandingkan lu yang tipe Jazz. Kalau Jazz standar biasa aja, kalau yang tipe Yaris ini udah mantep banget ya. Jadi untuk bagasi dia juga tinggal buka seperti ini. Bagasi kurang lebih sama ya, kurang lebih sama kayak Jazz ya. Malah tapi enaknya ini ada beginian nih, ada kayak, jadi kalau kita ke pasar atau apa buat naruh sayur apa di atas ini masih ada bisa, ya. Tadangannya ada dua, jadi nggak ketubun tiban barang di bawah itu. Oke, berarti orang juga kalau mau ngelongo ke dalam juga lebih safety ya, kelihatannya ya, lu bawa barang laptop apa orang nggak bisa pecahin karena dia kan nggak tahu dalam barangnya apa gitu ya, takutnya dia salah mencahin. Jadi perkara lu, jadi masuk penjara lu nanti lu ya. Mendingan gua ya kan, nggak ada mengapa-ngapain nih, kita hidup enak seperti ini, kita kenalan sama cewek lagi. Aduh, cewek ini mana, cewek ini mana, nggak ada ya, ketemunya Leo lagi kalau nggak Winston lagi. Aduh. sabar aja deh ya. Ini bagian sini ya masih lengkap semua, lengkap tuh ya, bisa dilihat ini bannya juga masih baru, belum pernah turun nih kayaknya nih, masih toolkit segala macam juga lengkap ya. Di bojok ya. Itu lengkap. Perbedaannya kalau misalkan di Jazz Yaris toolkit di bagian belakang, kalau di Yaris dia di bagian, di bagian depan ya. Jok kiri depan. Itu ya. Tuh, tinggal tutup, semua masih grass, rapi, bersih. Ya, mobil tidak bekas accident, tidak bekas tabrakan. Oke, gua tutup dulu. Nah, udah. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar Yaris atau apa, pokoknya semua mobil enggak cuma Yaris Jazz doang ya. Kalian bisa nanya langsung ke Winston atau Leo ya di sini. Mereka juga ada marketing juga di sini. Lalu kalau misalkan mau nanya-nanya mobil lain pun banyak di sini, mobil lain udah tuh. Banyak tuh semuanya. Yuk, kita gua izin panggil Winston ya. Son, let's go. Kita tiba di penghujung acara. Berarti nanti kalau kalian mau cari mobil di daerah Tangerang langsung datang aja. Jadi kalian tinggal datang langsung cekidot aja di sini. Oke, di sini ada teman-teman gua ganteng-ganteng ya. Mereka punya admin juga cewek cakep-cakep ya kan, kalau yang mau cari jodoh, tapi mereka udah taken. Sian deh lu ya, nggak bisa. Oke, jadi kalian tinggal test drive, nego harga sama mereka.
ya, jamin best price. Oke, tidak ada bekas banjir, tidak ada modifan yang bikin rusak atau mobil tarikan, itu tidak ada semua, bisa dijamin ya. Kalau begitu kita tiba di ujung acara, berarti kalau ini ada salah kata dari review gua, Winson dan Leo, mohon dimaafkan ya. Tapi kalau ada masukan boleh di boleh. Teman gua ini berdua udah kayak Upin Ipin ya. Berdua, kita bertiga ini di sini hanya mereview mobil ya. Jadi jangan ada apapun, kita tidak ada maksud apapun juga ya. Jadi stay safe everyone di masa corona ini, biar semua cepat sembuh, cepat berlalu coronanya ini, tidak ada yang makin sakit menambah. Di rumah aja makan sehat, makan sayur, minum vitamin ya. Kok gua enggak di rumah nih? Waduh, gimana bro? Ah, gimana nih? Enggak apa-apa lah ya, dalam apa lah. Untuk menghibur semua, bro. Untuk menghibur semua demi lu pada ya. Biar pada betah di rumah yang lain. Tuh, denger enggak lu? Denger enggak lu? Tabok nih ya. Oke, gua udah mau izin pamit sekarang sama mereka. Ya, kalau kalian misalkan berminat, tinggal kontak mereka. Ingat, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratong, gratis. Yang bayar itu lu kencing, lu berak, ya, lu parkir itu bayar. Subscribe itu gratis, ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, okay? Take care everyone. Bye bye. Bye-bye.